Nah, di sini memang nanti antara lain akan dibahas ya tentang upaya penguatan kedudukan dan posisi kejaksaan dalam konstitusi kita yang selama ini kan belum dinyatakan secara eksplisit di sana. Jadi kejaksaan nggak tahu ditempatkan di mana, belum jelas. Nah, kita inginkan tentunya bagaimanapun dengan posisi yang lebih jelas itu, penegakan hukum oleh kejaksaan akan lebih bisa memenuhi harapan masyarakat tercapainya keadilan tadi. Jadi sekali lagi untuk penyambat Pak Menko Polhukam tadi, untuk mewujudkan keadilan hukum harus dijaga, harus dirawat. Ini salah satu upaya yang kita lakukan sekarang ini untuk merawat hukum, termasuk juga kelembagaan aparat penegak hukum.